intinya rek, jangan sampai kelebihan sampean nikah, adi ini tidak abe, juga tidak nak botoh, membaci dari orang-orang soleh. Karena ngabes atau bayabes sangat becerah, sangat bagus. Ikan di gula juga nak potoh, kaulah sarang para ajunan saja. Mana bi sampai ngabes atau nyabes orang soleh. Dabun ulama bahat mangkot ro'ahum au ro'aman ro'ahum. Untung orang sing ngabes de orang soleh. Untung orang sing ngabes de orang-orang soleh. Atabah ngabes bi orang-orang soleh. Untung napa boleh kaulah sarang para ajunan sedajah sampai bisa asalaman. Dabunah Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau adabu orang si asalaman bi sengko bekal masuk swarga. Dari orang si asalaman bi sengko bekal masuk swarga. Sebenarnya kemana? Arabah. Karena sengko pernah asalaman ben orang, pernah asalaman ben orang, pernah asalaman ben orang, pernah asalaman ben orang sampai asampung dek kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari panikah sejelas wali-walin Allah orang-orang soleh kadi sandi guru, guru na orang soleh, orang soleh guru gelak aku as pernah asalaman dek guru na. Guru na pernah asalaman dek guru na. Guru na pernah asalaman sampai asampung dek kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang saya nyeleng, saya dek rempah. Kadang alasan geng kempolan todus, tak nyaman, polan tak andik saya anu. Ku anu mak, mun ulama ni, mun orang soleh ki, mun kiai. Paling kau ni sampaian tentang ngarep nikah. Jek saking ngarep imbalan, pasti beda akad. Iki mah juga ada cerita nak sampaian ngojeng kiai beda akad sebelum mah. Oh sampaian mun ngojeng gula, 2 juta. Tada kita pernah siapa nikah paling korok yang pengadeng sampo ala bola mun tepak kiai asli kiai ini bunten paling pengadeng pengelar lagi sang tetanggana semengelarin mun kiai ini bunten tak narkit jejel sambian ngunjeng ahli maksiat agak di orkes ben lain kok mun ngunjeng kaki berapa 10 juta kan dah nikah kan jejel saya harap dunia kisah sekadeng itu kadang kalian tanya todus kok perbangtaan oke perbang tadi tan apa kan panjang dengan baik kisah nyeting asalamu ini minang ke kebajeran siwa seraja kan di kuleban sampian jadi ngereng cek songkan-songkan mun ke orang-orang soleh sebenarnya kigen dengan catatan harus sopan cek dan beden.